Halo, nama saya Janrico B. Manalu. Di sini akan saya menjelaskan bagaimana prosedur menyimpan dan print data dari VCP. Cara menyimpan atau memprint data logger. Yang pertama, masuk user. Masuk passwordnya apa? Sesuai sesinya apa juga? Progress. Oke, setelah masuk tadi ada logernya, logger iya ini datanya, kita tekan print. Oke, kita buat namanya, ujungnya kita buat sesuai tanggal, bulan, dan tahun kapan dimasukkan. Contohnya sekarang tanggal 13 bulan 8 2018, kita save. Di save, tunggu bentar, nanti dia keluar PDF-nya. Setelah itu mau di print, dipastikan printernya hidup. Ini mati kan? Kenapa mati? Belum colok. Iya. Kenapa belum colok? Karena tidak punya charger. Pasti. Kertasnya atas semua, kertasnya atas bawah tuh, atas bawah. Sebentar pak, bawah sebentar kertasnya keluar kan? Iya. Tunggu print pas. Ini apa? Epson kan? Iya. HP laser mungkin. HP laser. 26 lembar. Kan oke. 26. Ya. Wah, itu kata si Arnir kalau kita mau jadi kopi aja, jadi nanti dia bilang sembari nunggu. Kita minta yang ke plastis, gimana caranya? Buka di sini, masukin. Hidup. Kita keluarin. Silang. Nah, kita print. Kita buat cara dokumennya. Bentar, ini flash disk. Iya. Open. Kopi ya. Buat namanya. Dari tadi 13. 13 ya. Iya. 13 bulan 8. Sebenarnya di sini juga ada tanggalnya. Kita lebih yang lebih mudah. Save. Sekian dari penjelasan saya. Klik like dan subscribe-nya jika Anda menyukai video ini.